Pemirsa, Indonesia memenangkan destinasi wisata selam terbaik di dunia dan perusahaan selam di Indonesia. Ya, Scuba Junkie juga memenangkan resor menyelam terbaik dunia pada Dive Travel Awards 2020. Kabar baik datang dari dunia pariwisata di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah wisatawan secara signifikan. Pekan ini Indonesia telah memenangkan penghargaan Destinasi Wisata Selam Terbaik tahun 2020. Sebuah pusat menyelam di Indonesia, Scuba Junkie, juga memenangkan pusat atau resor selam terbaik di dunia. Penghargaan tahunan ini diberikan oleh majalah Dive yang terbit di Inggris. Selama 6 bulan, lebih dari 11.000 nominasi dan 30.000 suara diberikan bagi 108 tempat wisata di seluruh dunia, termasuk 1.100 pusat selam dan resor populer. Indonesia dan resor Scuba Junkie masing-masing dinobatkan sebagai pemenang. Scuba Junkie memiliki resor menyelam di beberapa lokasi populer, yaitu Pulau Komodo, Nusa Penida, dan Sangalaki, serta di Sabah, Malaysia. Scuba Junkie Indonesia didirikan pada 2005 oleh pasangan suami istri asal Inggris, Rohan dan Caris. Hobi menyelam membawa mereka ke Pulau Komodo dan membuka resor selam Scuba Junkie yang ikut mempekerjakan warga lokal. Mengklaim bisnisnya tidak hanya mencari keuntungan, Rohan mengaku ikut aktif melindungi ekosistem laut bersama pemerintah Bali dan Nusa Tenggara Barat.